Ruben Onsu menunjukkan dirinya sebagai suami siaga. Demi kenyamanan Sarwendah Tan, istri yang sedang menantikan saat-saat melahirkan anak kedua, Ruben menyertakan tukang urut langganannya ke Singapura. Presenter ini memang memilih negeri singa sebagai tempat melahirkan Wenda. Memasuki usia kehamilan 9 bulan, Ruben sudah mempersiapkan tempat tinggal selama Wenda di sana. Sementara Ruben akan menyusul karena padatnya pekerjaan di tanah air. Ihwal diboyongnya tukang urut menemani ibu satu anak ini bukan berarti di Singapura tak ada tukang urut, tapi lantaran Wenda sudah terbiasa dengan ibu tukang urut. Kalau tak ada aral melintang, Wenda akan berangkat lebih dulu pada tanggal 10 Mei nanti. Jumat depan Wenda berangkat sih, tanggal 10 berangkatnya. Adiknya juga ke sana, Wenda bawa tukang urut dari Jakarta ke sana. Kan kalau tukang urut kan cocok-cocokan ya. Jadi ya Wenda akhirnya bawa tukang urut ke sana.